dilakukan di situ. Alif Zakaria. Perasaan pertahanan yang lain yang menunggu peluang untuk diturunkan. Arif Fadilah, Adib Zainuddin, Suhaib Ashraf. Tapi kita sedang melihat Engku Muhammad Nur Syakir, jersey nombor 22, sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Peluang di sini yang tidak offside untuk gol yang keempat. Aaron dengan gol yang kedua pribadinya. Lepas dengan agak mudah. Di mana barisan pertahanan terganggu? Apa yang mereka fikirkan dan apa yang mereka buat hingga memudahkan Aaron Valer Rodriguez berjaya meloloskan diri untuk menewaskan Rahlia Azri sekali lagi. Di kala jaringan Ivan Mamun itu seharusnya menyemarakkan semangat pasukan Terengganu. Ya, betul. Saya juga tertanya-tanya bagaimana pertahanan Terengganu berada dalam satu kedudukan yang tidak berjaya mengawal situasi ini. Ya, hantaran baik daripada Rawadih belakang pemain pertahanan, belakang Syarul. Bukan Aryan yang jaya meloloskan diri. Tampanan pertama dalam kawalan, placing di sebelah kanan. Dan gol keempat. Dia mencari sebelah kanan Rahadi Azli sekali lagi. Kira-kira 10 minit